Selamat pagi semuanya, dan yang mengikuti via YouTube, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan update video yoga terbaru dari saya. Hari ini paling hanya penyasa biasa aja. Mungkin ada beberapa gerakan challenge nanti terus continue aja. Ya, karena saya yakin udah pada bisa kok sebenarnya. Oke, okay? So, seperti biasa, pagi ini kita mulai dari child pose dulu. Ada muka virasan. Mundur, ada agak duduk di matras bagian belakang, kemudian bawa tangannya ke depan, kemudian di matras. Kan bisa dirasakan stretching dari seluruh dadanya di depan. Kemudian tekan kuat telapak tangan ke matras. Letakkan keningnya di matras. Kemudian kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Tarik tangannya ke atas. Putar badan menghadap ke kanan. Bawa tangannya ke arah sebelah kiri. Kembali ke tengah. Kemudian putar badan menghadap ke kiri. Tarik bahunya yang sebelah kiri. Kemudian exhale. Kembali lagi ke tengah. Luruskan lagi tangannya ke depan. Nah, dari situ tangan yang kanan bawa ke arah sebelah kiri. Bawa tangan kanannya ke arah sebelah kiri, cross. Ya, putar lagi kepalanya menghadap ke arah sebelah kiri. Tangan kiri angkat, pegang paha kanannya. Putar badannya lagi menghadap ke kiri. Putar lagi badannya menghadap ke kiri. Kemudian luruskan tangan yang kirinya ke depan. Tarik tangan kanannya. Kembali lagi atau muka virasan. Ganti sisi tangan yang kiri ke arah sebelah kanan. Putar badannya, putar. Angkat dulu tangannya ke atas. Kemudian pegang paha kirinya. Sambil diputar ya dadanya, Riven, sambil diputar. Terasa dari bahu luar atau bahu belakang. Semakin diputar, badan makin terasa dari upper back-nya. Kemudian angkat tangan yang kanannya ke atas. Kembali lagi ke child pose. Luruskan lagi punggungnya. Angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Bangun into down dog. Ini Esti mau masuk nih. Bawa badannya ke depan, plank. Bawa badannya ke depan, plank. Tahan dulu di situ, bawa pusarnya masuk ke dalam. Kemudian lagi down dog. Dorong lagi pokoknya ke atas, down dog. Dua kali lagi, bawa badannya ke depan, plank. Down dog. Satu kali lagi, plank. Tahan dulu di situ. Bawa lagi pusatnya masuk ke dalam, buka lagi upper back-nya. Kemudian exhale, down dog. Dorong lagi pahanya ke belakang, tekan kuat telapak tangan.
Kemudian taruh lututnya di lantai. Get ankle stretch. Tekan punggungnya ke bawah. Tarik dagunya, lihat ke atas. Exhale, bungkuk. Tarik perutnya masuk ke dalam. Lihat ke arah pusar. Rasakan upper back-nya. Rounding. Lagi inhale. Melengkung badannya, arching, lihat ke atas. Exhale, bawa lagi pusarnya ke dalam, bungkuk. Satu kali lagi, bawa punggungnya ke bawah, chin up, look up. Kemudian bungkuk, bawa perutnya masuk ke dalam. Terus sekarang dari sini, tekan nanti punggungnya ke bawah, arch your spine, chin up, look up. Luruskan kaki kanannya ke belakang. Luruskan kaki kanan ke belakang. Angkat kaki kanannya. Pegang pakai tangan kiri. Pegang pakai tangan kiri. Tarik lututnya ke atas. Tekan lagi punggungnya ke bawah. Pusarnya di bawah masuk. Tarik lagi dagunya. Lihat ke atas. Chin up. Look up. Exhale. Release. Bawa lututnya ke matras. Ganti sisi, kaki yang kiri, tendang ke belakang. Luruskan tangan kanannya ke depan, pegang kaki yang kiri. Tarik nafas, chin up, look up. Bahu yang kanan tarik lagi ke belakang. Jangan terlalu dibuka dadanya ya, Evi. Dadanya tetap menghadap ke bawah, yang ditarik lutut kiri ke atas. Exhale, bawa lututnya ke matras. Kemudian perlahan rilis. Sekarang badannya bungkuk lagi. Badannya bungkuk lagi. Bawa perutnya masuk ke dalam. Lihat ke arah pusarnya. Sekarang angkat lutut kanan bawa ke hidung. Lutut kanan bawa ke hidung. Kemudian luruskan kaki kanan ke belakang. Exhale. Gerakan yang sama, ulang lagi, lutut ke hidung, punggungnya bungkuk. Exhale, luruskan lagi kaki kanannya, lihat ke depan. Dua kali lagi, bawa lututnya ke hidung, bungkuk. Exhale, luruskan kakinya. Satu kali lagi, bawa lututnya ke arah hidung, bungkuk. Tahan dulu di situ, kakinya flex boleh. Angkat lutut yang sebelah kiri. Angkat lutut kiri. Punggungnya tetap bungkuk. Lututnya tarik lagi ke arah hidung. Kaki yang kaki kirinya lurus. Kaki kirinya lurus. Ya, luruskan kaki kiri. Kemudian bawa kaki kanannya ke depan. Di antara kedua telapak tangan. Tahan dulu di situ ya. Dari sini. Bawa tangannya ke matras atau sikunya ke matras. Kaki yang kirinya lurus, langsung bawa sikunya ke matras, tekan lagi kedua panggulnya ke bawah, sejajarkan pinggulnya, angkat tangan kanan ke atas, lihat ujung jari tangan kanannya, lutut yang sebelah kanan dekatkan ke arah dada, exhale, perlahan rilis, telapak tangannya taruh di matras, kaki belakang masih lurus ya, jangan ditaruh lututnya. Kemudian tangannya maju ke depan. Maju ke depan. Pakai ujung jari tangan. Bawa lagi pinggulnya turun ke bawah. Kencangkan pahanya yang sebelah kiri. Kemudian telapak tangannya mundur. Down dog. Bawa badannya ke depan. Plank. Boleh pakai lutut ya. Satu rangga. Semua badannya nempel di matras. Rapatkan kedua telapak kaki, putar bahunya ke belakang. Inhale, bujangga sana, lihat ke depan. Exhale, turunkan dadanya ke matras. Dua kali lagi, inhale. Exhale. Satu kali lagi, bujangga sana. Tekan pahanya, tumitnya dibawa masuk ke dalam. Tahan dulu di sini. Buang nafas, down dog. Sekarang kedua lututnya letakkan lagi di matras. Punggungnya bungkuk, tarik perutnya masuk ke dalam. Lutut yang kiri bawa ke arah hidung, inhale.
Axel, luruskan kaki kiri, lihat ke depan. 3 kali lagi, lutut ke hidung, punggung bungkuk. Axel, luruskan kakinya. 2 kali lagi, inhale. Axel. 1 kali lagi, lututnya ke hidung, punggungnya bungkuk. Tahan, luruskan kaki yang kanan. Ya, terus punggungnya bungkuk, kaki yang kanan kuat. Pokoknya jangan naik, Hong. Ya, yang diluruskan kakinya, bawa kaki yang kiri ke depan. Kaki yang kanan tetap lurus. Bawa sikunya ke matras. Kemudian angkat tangan yang kiri, lihat ke atas, stretch tangannya ke atas sambil diputar punggungnya. Kemudian bawa telapak tangannya ke matras. Kedua tangannya maju ke depan. Turunkan lagi pinggulnya, stretch pahanya yang sebelah kanan. Exhale, mundur telapak tangannya. Bawa kaki kirinya ke belakang down dog. Plank. Chaturanga. Badannya taruh di matras. Bhujangasana. Inhale. Angkat dadanya, lihat ke depan. Exhale, bawa dadanya ke matras. 2 kali lagi. Inhale, Bhujangasana. Exhale, chest down. 1 kali lagi. Inhale, Bhujangasana. Atau up dog kalau yang sudah bisa. Down dog, exhale. Lihat ke depan, melangkah atau lompat. Cium lutut, exhale. Inhale, angkat tangannya ke atas. Angkat badannya ke atas. Buang nafas sama spiti. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, forward fold. Lihat ke depan, flat back. Kaki kanan bawa ke belakang. Angkat kedua tangan ke atas, high lunge. Bawa telapak tangan ke matras. Down dog, exhale. Boleh pakai lutut ya, chaturanga. Up dog. Down dog. Kanan bawa ke depan. Angkat tangan ke atas. Bawa telapak tangan ke matras. Kaki kiri ke depan. Cium lutut, exhale. Inhale, angkat tangan ke atas. Bangun. Berdiri sama stiti. Ganti sisi, inhale, angkat lagi tangan ke atas. Exhale, forward fold. Lihat ke depan, flat back. Kiri, tendang ke belakang. Angkat tangannya ke atas. Down dog, exhale. Chaturanga. Up dog. Down dog. Kiri ke depan. Inhale up. Exhale forward fold. Uttanasana. Inhale. Angkat badan ke atas. Exhale. Samasthiti. Coba lagi ya. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, forward fold. Inhale, flat back. Kanan ke belakang. Angkat kedua tangan ke atas.
Bawa telapak tangan ke matras. Angkat tangan kirinya, twist. Angkat dulu tangan kirinya, twist. Ya, seperti di awal. Exhale, plank. Chaturanga. Up dog. Down dog. Kaki kanan ke depan. Angkat tangan ke atas, high lunge. Bawa telapak tangan ke matras. Angkat tangan kanannya, twist. Bawa telapak tangan ke matras. Uttanasana, kiri ke depan, cium lutut. Inhale, angkat dada ke atas. Exhale, samasthiti. Coba lagi, inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, forward fold. Inhale, flat back. Kiri tendang ke belakang. Angkat tangan ke atas, high lunge. Bawa telapak tangan ke matras. Angkat tangan kanannya, twist. Exhale, chaturanga. Up dog. Down dog. Kaki kiri bawa ke depan. High lunge. Bawa telapak tangan ke matras. Angkat tangan kirinya, twist. Bawa tangannya ke matras. Cium lutut, exhale. Inhale, angkat badan ke atas. Samasthiti, Tadasana. Satu kali lagi, tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Exhale, forward fold. Inhale, kaki kanan tendang ke belakang. High lunge. Bawa telapak tangan ke matras. Angkat tangan kirinya, twist. Chaturanga, exhale. Up dog. Down dog. Kanan bawa ke depan. Inhale up. Exhale, twist ke kanan. Bawa telapak tangan ke matras. Exhale, cium lutut. Uttanasana. Inhale, angkat badan ke atas. Exhale, samasthiti. Satu kali lagi. Inhale up. Exhale, forward fold. Inhale, kaki kiri tendang ke belakang. Exhale, high lunge. Inhale, twist ke kanan. Exhale, chaturanga. Inhale, up. Down dog, exhale. Kaki kiri ke depan. Inhale up. Exhale, twist ke kiri. Inhale, hands to the ground. Exhale, cium lutut, uttanasana. Inhale, all the way up. Exhale, samasthiti. Lagi, inhale up, exhale, forward fold. Lihat ke depan, flat back, step pojang, chaturanga. Up dog, down dog. Kanan ke atas, three leg dog. Bawa lutut ke hidung, inhale, punggungnya bungkuk.
Exhale, three leg dog. Bawa lutut ke hidung. Inhale. Exhale, three leg dog. Satu kali lagi, lutut ke hidung. Bawa kaki kanan ke depan, Virabhadrasana 1. Angkat dulu tangan ke atas, stretch your arms. Putar badannya menghadap ke kiri, warrior 2. Bawa siku yang kanan di lutut kanan. Siku kanan di lutut kanan. Tangan kirinya lurus di samping. Kemudian exhale, bawa tangan kanannya lurus di samping telinga. Buang nafas ke map warrior 2. Angkat tangan kanannya reverse. Exhale, bawa tangan kanannya ke bawah, lurus tangan kiri. Bawa telapak tangan ke matras. Kembali lagi ke lekro. Bawa lagi kaki kanan ke depan. Inhale, lututnya ke hidung. Exhale, three leg dog. Dua kali lagi, lutut ke hidung. Exhale, three leg dog. Satu kali lagi, lutut ke hidung. Bawa kaki kanannya ke depan. Exhale, come up, warrior 2. Luruskan kakinya yang sebelah kanan. Kemudian kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Tarik bahunya. Nah, dari sini seperti Trikonasana, badannya miring ke arah sebelah kanan. Badannya miring ke arah sebelah kanan sambil ditarik bahunya ke belakang. Dadanya putar menghadap ke atas. Hati-hati sama lututnya. Tarik nafas. Buang nafas, sekarang bawa tangan kanan ke matras, lurus tangan kiri ke atas, Uttita Trikonasana. Bawa telapak tangan kirinya ke lantai, kaki kanan putar menghadap ke depan, itu Prasarita Padottanasana. Kaitkan lagi jari tangannya di belakang punggung, bawa kepalanya ke matras. Lihat bokongnya dari bawah. Inhale, telapak tangannya taruh di matras. Putar badan menghadap kaki kanan. Taruh lutut kirinya di matras. Siku yang kiri letakkan di lantai. Angkat tangan kanannya. Kemudian pegang kaki yang kiri. Dadanya diputar menghadap ke kanan. Exhale, release. Kembali ke plank. Chaturanga, up dog, down dog. Sekarang kaki yang kiri, angkat ke atas, three leg dog. Bawa lututnya ke hidung, inhale. Exhale, three leg dog. Dua kali lagi, lutut ke hidung. Exhale, three leg dog. Satu kali lagi, lutut ke hidung. Bawa kaki yang kiri ke depan, Virabhadrasana 1. Angkat tangannya ke atas. Tepuk lagi kaki yang kiri. Exhale, warrior 2. Lihat ujung jari tangannya yang kiri. Kemudian bawa siku yang kiri ke lutut, luruskan tangan kanannya. Tahan dulu di sini. Luruskan tangan kiri di samping telinga. Kemudian exhale, come up warrior 2. Angkat tangan kirinya, reverse warrior. Bawa tangan kirinya ke matras, lurus lagi tangan kanannya, extended warrior 2. Exhale, bawa tangannya ke matras. Kaki kiri tendang ke atas, three leg dog. Bawa lagi lututnya ke hidung, inhale. Exhale, three leg dog.
Dua kali lagi, inhale deep to the nose. Exhale, three leg dog. Last one, knee to the nose. Come up into warrior two. Luruskan kaki yang kiri. Baikkan lagi jari tangannya di belakang punggung. Bawa pusarnya masuk ke dalam. And then exhale, bend to the left side. Badannya miring ke arah sebelah kiri. Sejauh mungkin, stretch torsonya atau pinggangnya. Kemudian bawa tangan kirinya ke matras, lurus tangan kanan, lihat ke atas. Upita Trikonasana. Bawa telapak tangannya ke matras. Bawa lutut yang kanan ke lantai. Siku yang kanan di matras, pegang kakinya. Putar dadanya menghadap ke kiri. Kemudian exhale, release. Chaturanga. Aku lupa satu ya, nggak apa-apa nanti diulang. Up dog, down dog, coba lagi, lihat ke depan, jump, nyium lutut, exhale, inhale, Utkatasana, chair pose. Chair pose. Buang nafas, tiup lutut, Uttanasana. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, exhale. Up dog, inhale. Down dog, exhale. Kanan ke depan, warrior two. Bawa lagi siku ke arah lutut kanan. Lurus tangan kirinya. Exhale, tangan kanan lurus di samping telinga. Buang nafas, come up, warrior two. Inhale, angkat tangan reverse. Warrior. Bawa tangannya ke matras, ke sisi luar telapak tangan kanan. Extended warrior two. Lihat ujung jari tangan kirinya. Inhale, bawa telapak tangan ke matras. Kaki yang kanan ke atas, three leg dog. Bawa lutut ke hidung, inhale. Exhale, three leg dog. Satu kali lagi, bawa lututnya ke hidung. Kaki yang kanan ke depan, warrior two. Luruskan lagi kaki yang kanan. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Tarik bahunya. Exhale, badannya miring ke arah sebelah kanan. Waktu miring ke kanan, tangannya terus ditarik ke belakang. Bawa tangan yang kanan ke matras, Trikonasana. Exhale, bawa telapak tangannya ke matras. Kaki kanan putar ke depan, Prasarita Padottanasana. Ya, boleh dipegang pergelangan kakinya sekarang. Pegang pergelangan kaki. Iya, tarik sikunya tekuk ke samping, bawa lagi kepalanya masuk ke dalam. Sikunya tekuk. Ya, tarik lagi perutnya dibawa masuk, tarik dagunya. Pegang pergelangan kakinya aja ya, Mehong. Pegang pergelangan kakinya, Ci Eli. Ya, gitu. Tekan kuat tumit, kakinya lurus. Tarik nafas. Tahan dulu ya. Exhale. Luruskan punggungnya, lihat ke depan. Kemudian telapak tangannya taruh di matras. Tekuk kaki kanan, luruskan kaki yang kiri. Duduk di sini. Pegang kaki yang kanan. Angkat tangan ke atas. Tekuk badannya ke arah sebelah kiri. Tekuk badannya ke arah sebelah kiri. Iya, tarik pinggang yang kanan. Tahan dulu. Exhale, angkat tangannya ke atas. Good.
putar badan menghadap ke kanan, chaturanga. Up dog, down dog. Sekarang kaki kirinya bawa ke depan, warrior two. Bawa siku kiri di lutut, luruskan dulu tangan kanannya ke samping, tangan kiri lurus di samping telinga. Exhale, warrior two. Inhale, reverse warrior. Exhale, bawa tangan yang kiri ke matras, di sisi luar telapak kaki kiri, tangan kanan masih lurus di samping telinga. Inhale, come up. Bawa tangannya ke matras, tangannya ke matras. Dorong kaki yang kiri ke atas, three leg dog. Bawa lututnya ke hidung, inhale. Exhale, three leg dog. Satu lagi, lutut ke hidung. Kaki yang kiri ke depan, warrior two. Luruskan kaki yang kiri. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Miring badan ke arah sebelah kiri. Badannya tetap menghadap ke depan ya, jangan menghadap ke matras. Bawa tangan kiri ke matras. Utita Trikonasana, lihat ujung jari tangan kanan. Bawa tangan kanan ke matras. Kaki kiri putar menghadap ke depan, Prasarita Padottanasana. Pegang lagi pergelangan kakinya. Bawa kepalanya masuk ke dalam, stretch loop kaki ya, hamstring. Mulai dari hamstring. Badannya apa, bokongnya sedikit condong ke depan. Jari kaki dipanjangkan. Inhale, luruskan punggungnya, lihat ke depan. Dari situ, tekuk kaki yang kiri, putar. Pegang pergelangan kakinya yang kiri. Empat tangan kiri ke atas, lean to the right side. Pegang kakinya. Exhale, come up. Vinyasa, chaturanga, up dog, down dog. Stay down dog. Lihat ke depan jam. Exhale, cium lutut. Inhale, Utkatasana. Exhale, putar badannya ke kanan, Parsva Utkatasana. Simpan sikunya atau ketiak ke kiri di balik lutut. Tarik nafas, Utkatasana. Exhale, Parsva Utkatasana. Inhale, angkat tangannya ke atas, Utkatasana. Exhale, Uttanasana, cium lutut. Lihat ke depan, flat back. Chaturanga, exhale. Inhale, up dog. Down dog, exhale. Kanan ke depan. Virabhadrasana 1. Putar badannya ke kanan, Parihrita Parsva Konasana. Option pakai lutut dulu. Ya, kalau nggak bisa langsung, pakai lutut dulu. Lutut kirinya taruh di matras. Kemudian simpan ketiak kirinya di lutut. Optionnya telapak tangan mulai di depan dada seperti ini. Kemudian baru diluruskan kaki yang kiri. Ya, tumit kirinya letakkan di matras. Kalau sudah bisa, telapak tangan kirinya ke matras. Bawa telapak tangan kirinya ke matras. Ya. Kemudian luruskan tangan kanan. Tahan, tekan kuat tumit yang sebelah belakang.
3, 2, 1, exhale, release. Angkat kaki yang kanan ke atas, three leg dog. Bawa kaki kanannya ke depan. Angkat kaki yang kiri, standing split. Yang lutut, pegang pergelangan kaki kanannya. Ya, kalau mau pegang tangan kiri juga pegang pergelangan kaki kanan. Exhale, luruskan punggungnya, lihat ke depan. Kemudian dari situ, tekuk kaki yang kanan. Bawa kaki yang kirinya lurus ke depan, duduk. Kaki kiri lurus ya, kaki kanan tekuk. Angkat tangan yang kiri, putar lagi badan menghadap ke kanan. Marichasana si. Optionnya boleh di sini atau tarik perutnya ke arah sebelah kanan, simpan lagi ke pihaknya. Tangan yang sebelah kanan boleh pakai balok. Option di sini atau pegang kakinya yang sebelah kiri. Kalau sudah bisa kaitkan jari tangannya di belakang punggung, itu Marichasana chi. Lurus kakinya. Lihatnya ke belakang. Ya, boleh lihat ke depan, lihat ke belakang. Perlahan, rilis. Bawa telapak tangan ke matras. Dorong lagi kaki yang kiri ke atas. Standing split. Tekan kuat telapak tangannya. Chaturanga. Up dog. Down dog. Inhale, bawa kaki yang kiri ke depan, Virabhadrasana 1. Putar badan ke kiri. Sama ya, boleh pakai lutut. Lurus tangan kirinya, tumit kanan tekan ke matras, tahan dulu di sini. Exhale, bawa telapak tangan ke matras. Dorong kaki yang kiri ke atas, three leg dog. Bawa kaki yang kiri ke depan. Angkat kaki kanannya, standing split. Pegang kakinya yang kiri. Pegang kakinya yang kiri, ya. Fokus. Exhale, tekuk kaki yang kiri. Kemudian duduk, kaki yang kanan lurus, angkat lagi tangan kanan, putar badannya ke kiri, boleh dibantu pakai tangan, dorong sikunya ke arah lutut, atau kaitkan jari tangannya, tangan kanannya pegang pergelangan tangan kiri. Inhale, perlahan rilis, bawa telapak tangan ke matras, angkat kaki kanannya, standing split. Luruskan punggung, lihat ke depan, chaturanga, jump. Up dog, down dog. Lihat ke depan, jump. Exhale, cium lutut. Inhale, utkatasana. Exhale, parsa utkatasana. Putar lagi badan menghadap ke kanan. Luruskan tangannya yang kiri ke bawah, kanan ke atas. Inhale, utkatasana.
Exhale, putar badannya ke kiri. Bawa tangan kanan ke matras, kiri lurus ke atas. Inhale, Utkatasana. Exhale, forward fold. Inhale, flat back. Chaturanga, exhale. Inhale, up dog. Down dog, exhale. Kanan ke depan, Virabhadrasana one. Putar badannya ke kanan, Parisrita Parsvakonasana. Nah, dari sini, optionnya, tangan yang kiri boleh tekan ke matras, atau dikaitkan tangannya di bawah paha. Tahan dulu di situ. Tarik nafas. Lurus ke bawah, ya, lihat ke arah kaki kanan, bawa gondong badannya ke depan, naikkan bokong ke atas, angkat kaki yang kiri ke atas, seperti standing split, dibilangnya twisting flamingo biasanya. Kemudian bawa kaki yang kirinya ke depan, sejajarkan dengan telapak kaki kanan. Awas, fokus. Kemudian dari situ, geser badannya ke arah kaki kiri. Gantian, sekarang kaki kanannya yang diangkat. Lurus kaki kanannya. Exhale, bawa kakinya ke matras. Tarik nafas, mundur kaki kiri ke belakang. Kemudian, release. Down dog. Plank, Chaturanga, up dog, down dog, kiri ke depan, Virabhadrasana one. Exhale, putar badannya menghadap ke kiri. Option tangan di matras atau dikaitkan di bawah paha. Kalau mau coba tapi nggak nyampe boleh pakai handuk. Atau optionnya tangannya di matras. Kemudian lihat ke bawah, ke arah kaki yang kiri. Bokongnya didorong ke atas. Badannya condong ke depan. Kemudian tekan kuat telapak kaki yang kiri. Angkat kaki kanannya. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa ya. Belajar standing balance. Kemudian bawa kaki yang kanannya ke depan. Sejajarkan dengan telapak kakinya yang kiri. Sekarang berat badan pindah ke kaki yang kanan. Angkat kaki kirinya. Exhale. Bawa kaki kiri ke matras. Mundur kaki kanan ke belakang. Taruh lagi tangannya di matras, down dog. Plank. Chaturanga, exhale. Inhale, up dog. Down dog, exhale. Bawa badan ke depan, plank, Chaturanga, tiduran tengkurap, tiduran tengkurap, uruskan dulu tangan ke depan seperti Superman, pakai ujung jari tangan, kemudian keningnya taruh di matras. Keping letakkan di matras, kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Kita mau melakukan Salabhasana atau lokus, tapi yang tangannya digenggam di belakang punggung.
Tarik dulu bahunya ke belakang, kencangkan pahanya, rapatkan dulu telapak kaki. Tarik nafas, salabhasana, angkat kaki, angkat kepala dan dada, chin-up, look up. Tarik nafas, buang nafas, kencangkan lagi pahanya. Exhale, release. Turunkan badannya ke matras. Ganti sisi. Kaitan jari tangannya diganti. Yang tidak biasa. Bawa lagi keningnya di lantai. Tarik lagi bahunya ke belakang. Kaki. Tarik nafas. Exhale. Salabhasana. Lihat ke atas, lihat ke atas. Buang nafas, rilis. Abdo. Down dog. Bawa lagi badannya ke depan. Chaturanga, tiduran lagi tengkurap. Danurasana, pegang pergelangan kakinya. Keningnya di matras, tarik bahunya ke belakang, kencangkan paha. Inhale, come up, danurasana, dorong kakinya ke belakang. Dorong kakinya ke belakang, lihat ke depan. Exhale, release. Masih dipegang kakinya. Parsvadhanurasana. Parsvadhanurasana itu yang tiduran miring. Ya, jadi nanti dari situ, dari danurasana, badannya miring ke kiri dulu ya. Rapatkan telapak kakinya. Kemudian exhale, back to the center, kemudian ke arah sebelah kiri. Ya, tarik. Kita coba. Keningnya taruh dulu di lantai. Pegang kuat pergelangan kaki. Sama-sama ya. Tarik bahunya. Inhale, come up. Exhale, putar badan madat ke kiri, bahu kanannya di matras. Ya, tarik lagi kakinya ke belakang, tarik lagi bahunya ke belakang. Stay, nafas dalam, nafas panjang. Rasakan dari pinggang, ya sama bahu. Inhale, kembali lagi dan urasana. Chin up, look up. Good. Twist, putar badannya ke sebelah kanan. Bahu kiri di matras, awas. Ya, tarik lagi kakinya ke belakang, good. Nafas, inhale, kembali lagi dan urasana, chin up, look up, exhale, release. Child pose. Child pose. Saking nggak pernah child pose, Mehong sampai bingung ada child pose. Boleh bangun atau guling menghadap ke atas langsung. Boleh bangun atau guling langsung menghadap ke atas. Iya. Nah. Tiduran, terlentang, peluk lagi lututnya, peluk lagi lututnya, peluk lututnya, kaki yang kanan dipeluk, kaki kiri lurus ke matras. Ya, kaki kirinya boleh poin ya, sekarang luruskan kaki kanan ke atas, boleh dipegang pakai handuk atau yoga strap, kalau nggak bisa pegang telapak kakinya, pegang telapak kaki kalau yang sudah bisa. Iya,
Tarik lagi, tumit kakinya lurus ya, tumit kakinya lurus, tumitnya didorong ke atas. Bahunya tekan ke bawah, kaki yang kiri lurus. Aktif, bawa kaki yang kanan ke samping kanan. Tangan kiri taruh di atas paha kiri. Lihat ke bahu kanan. Supta pada mustasana 2. Kakinya bawa ke samping pisan, betul. Iya. Inhale, angkat kaki kanan ke atas. Pegang kaki kanan dengan tangan kiri. Kaki yang kiri geser ke arah sebelah kanan. Bawa kaki yang kanan ke sebelah kiri. Twist. Ya. Boleh dipegang kaki kirinya kalau mau, kalau kaki kanannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Perlahan, rilis, kembali ke tengah. Sekarang ganti sisi. Kaki yang kanan lurus ke matras, peluk lutut kanannya. Ganti sisi ya. Kaki yang kanan lurus, peluk lutut kiri. Kok lutut kanan? Peluk lutut kiri, iya. Nah, sekarang kaki kiri lurus ke atas, ganti sisi. Luruskan lututnya, tekan punggungnya ke bawah. Karena Supta Padangustasana itu bukan cuma stretch untuk kakinya, tapi untuk rilis back pain biasanya. Ya, makanya kakinya harus kuat, karena yang ditarik itu dari lower back. Kemudian, bawa kaki yang kiri ke samping kiri. Putar atau kepalanya menoleh ke arah sebelah kanan. Inhale, angkat kaki yang kiri ke atas, pegang pakai tangan kanan. Ya, geser dulu kaki yang kanan ke sebelah kiri, kemudian baru bawa kakinya ke kanan. Kaki kanan boleh ditekuk, pegang pakai tangan kiri. Perlahan, rilis. Peluk lututnya. Shoulder stand. Halasana dulu, adjust dulu bahu, kaki, punggung, kaitkan dulu jari tangannya di belakang punggung. Kemudian baru tangannya taruh di tulang rusuk support punggungnya. Lurus kakinya ke atas. Kembali lagi halasana. Kaitkan lagi jari tangannya di belakang punggung. Tekan telapak tangannya ke matras, perlahan rilis. Fish pose.
Matyasana. Perlahan, rilis, bangun, binyasa. Ini lanjut kelas kedua ya? Binyasa, headstand. Headstand. Headstand dulu. Headstand dulu. Pakai tembok ya. Pakai tembok boleh, kalau yang sudah bisa di tengah. Di tengah. Ya, adjust dulu siku, ubun-ubun kepala, telapak tangan di belakang kepala. Hati-hati ya, GL. Kalau belum bisa kaki lurus ke atas, kakinya nempel dulu di tembok. Ya, dorong lagi pinggulnya ke depan, Cik San. Dorong lagi pinggulnya. Terus, sambil perutnya dikencangkan. Nah, pahanya dikuatkan. Good. Nah, itu lurus. Pahanya dikuatkan. Ya, itu bagus, Cik San. Itu lurus ya. Kencangkan, rasakan perutnya. Rasakan pahanya. Pahanya dorong lagi ke belakang sedikit, Cik San. Ya, tekan sikunya. Nafasnya normal, ya. Jangan terasa sesak. Kakinya dorong ke belakang lagi, Evi. Bawa lagi ke belakang, Evi. Lagi, dorong lagi, kan ada pintu tuh di belakang, nggak apa-apa. Terus dorong pahanya ke belakang, Evi. Terus, masih kurang lurus. Lagi, saya bisa lihat dari sini. Lagi, Evi, dorong lagi pahanya ke belakang. Nah, lurus, iya, stay. Eight, sikunya tekan, sikunya tekan. Kencangkan pahanya. Fokus, fokus. Nah, gitu. Rasakan perutnya, rasakan paha, Fir. Tekan sikunya dan pergelangan tangan. Ya, bagian di sini itu ditekan. Sama bagian sini. Jadi, jari tangan itu, dia kayak bisa pergelangan tangan itu sampai sini itu kayak bisa ngejas. Nah, gitu. Rasain, Fir. Good. Itu lurus ya. Itu lurus, Fir. Perlahan, rilis. Di Sandra, bagus. Udah lurus. Pelan-pelan, boleh tekuk lututnya atau lurus kakinya pelan-pelan. Kalau mau lurus tuh pelan-pelan, ayo. Coba kakinya langsung lurus ke bawah, Cik San, tapi pelan-pelan. Kencengin perutnya, tekan lagi sikunya, bokongnya mundur ke belakang. Ayo, pelan-pelan, Cik Sandra. Terus, terus kencengin perutnya, tekan siku, bokong dorong ke belakang. Very gently, good. Ya, pelan, 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 nafas, nafas, nafas. There you go, good job, nice one. Child pose, everyone. Child pose, back into your mat. Now, after this, we're gonna start with the gentle yoga, okay? So, this end of the Pinyata class today. Take your time, the child pose. See you in your gentle class.